Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghormati dan menghargai keputusan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden di tahun 2024 mendatang. Ganjar mengaku masih fokus mengerjakan tugas sebagai gubernur dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme partai sesuai dengan keputusan Kongres. Sudah mengusung Anies sebagai bacapres kan kemarin Pak Ganjar sempat semua masuk. Semua partai punya hak lah. Pak Ganjar sebagai ketua agama boleh Pak pesannya mungkin untuk Anies? Apa? Oh enggak, wong ini politik urusannya. Agama. Dinamis wah itu bahasamu apik banget. Terima kasih Pak Ganjar. Sorry.